Gak ada. Ya gak ada ya, saudara, di Palembang soalnya ya. Nah saudara, saya ingat saya diajak sama teman saya ke gereja di Karsa Pemuda waktu itu. Ikut, kita nyanyi seperti biasa gitu saudara ya. Saya ingat pertama kali saya datang begitu nyanyi saudara, baru lagu sebentar gitu ya. Gak lama kemudian saya pengen nangis saudara. Wah, zaman itu, zaman dulu itu, saya kalau nangis kan malu saudara ya. Laki-laki, maco, masa nangis? Gak tahu di sini laki-laki kalau nangis malu gak? Oh maaf, di sini perempuan semua, gak ada yang jawab jadinya. Saya dulu, wah, kalau perempuan nangis mah normal lah, biasa, ya kan? Mungkin habis berantem sama suami, ribut sama pacar, di gereja nangis, oh sekalian pelampiasan kan gitu, saudara. Tapi kalau laki-laki kan enggak gitu, saudara. Jadi saya pikir ini saya nangis itu gara-gara kata-katanya mengharukan. Jadi, wah saya enggak boleh nyanyi, saya diam aja, supaya enggak nangis. Apa yang terjadi, saudara? Tetap nangis. Saya nangis pertama, saya ingat banget karena malu sama kiri kanan gitu ya. Saya tutup dua muka saya. Saya enggak tahu mesti gimana. Udah. Tapi saya jadi ketagihan. Minggu depan ke gereja lagi. Minggu depan ke gereja lagi. Saya jadi, kok bisa gini ya? Nah puji Tuhan saya kenal dengan pemain keyboardnya Paniko waktu itu. Namanya Raymond. Saya bilang gini sama dia, Mon, kenapa saya nyanyi, kalau nyanyi di gereja ini nangis terus? Karena kamu pemain keyboardnya? Karena WL-nya? Singers-nya? Karena gedungnya? Atau karena pengkhotbahnya? Terus dia bilang gini sama saya, enggak Ben, kamu nangis bukan gara-gara itu semua, tapi kamu nangis karena hadirat Tuhan. Saya mau jujur, saya gak ngerti sebenarnya dibilang hadirat Tuhan, tapi mau nanya lagi malu. Cuma saya bilang gini, oh jadi kalau karena hadirat Tuhan saya bisa nangis juga di rumah dong, saya bilang begitu. Oh ya bisa, katanya. Kok bisa nangis juga di rumah? Saya bilang gini, gimana caranya? Gampang, kamu nyanyiin lagu-lagu penyembahan, terus nyanyiin, diulang, terus nyanyi. Terus saya tanya gini, berapa lama saya harus nyanyi? Ya sampai kamu nangis. Nah ini repot kan saudara. Berapa lama nyanyinya? Sampai kamu nangis. Lah saya pikir worship leader itu kan kalau mimpin, gak sampai refnya udah nangis dulu. Lagu belum diulang, kita sudah nangis. Saya pikir, oh gampang banget kalau gitu. Oh tahu dulu, kalau tahu gini dari dulu udah begitu kan gitu. Akhirnya saya mulai hari pertama tuh saudara. Hari pertama, 1 jam saya nyanyi, paling banyak 2 lagu. Saya ulang, saya ulang, saya ulang. Tapi gak nangis hari pertama. Saya pikir, oh ini baru permulaan, baru coba, gak jadi masalah. Saya coba hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang ketujuh. Tetap gak nangis, saudara. Saya terus coba, karena saya pengen banget, saudara. Hari yang ke-14, saya pikir gini, 1 jam tuh gak cukup ya. Saya hajar 2 jam saya nyanyi. Akhirnya saudara, saya nangis karena kesel. Tetap gak ngerasain apa-apa. Ini benar saudara, benar. Langsung hari itu saya bilang begini, ini yang terakhir. Gak ada nyanyian lagi. Gak ada sembah-sembahan lagi. Karena saya pikir gini, saya bukan pendeta, bukan gembala, bukan diaken, bukan pengerja, bukan pemain keyboard, bukan singers, WL. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya salah satu jemaat di bangku yang sama dengan saudara. Saya ingin merasakan hadirat Tuhan, saudara. Saudara, saya bilang ini yang terakhir. Ngambek saya pokoknya marah. Besokannya, saudara, di jam di mana saya biasa doa, saudara. Bisa saya biasa doa. Tiba-tiba kayak di hati ada yang ngomong gini, kayak ada yang ingetin, ayo doa. Saya jawab juga di hati, enggak, kemarin yang terakhir, saya bilang begitu. Tiba-tiba ada kata yang dengan lembut ngomong gini, cobalah sekali lagi aja. Aduh sungkan kan saudara ya, udah kalau masih belagu gitu, masih gak mau, mukanya kan sombong banget. Akhirnya saya jawab di hati gini, oke Tuhan, hari ini benar-benar yang terakhir ya, saya bilang begitu. Saya masuk ke ruangan saya di mana saya biasa duduk di lantai doa, nyanyi. Tapi saya gak nyanyi, saya cuma duduk di tempat yang biasa saya doa dan nyanyi, nyembah Tuhan. Saya duduk di situ. Sekian menit saya duduk aja, saya pikir ngapain ya? Udahlah, cobalah. Saya pejamkan mata saya untuk berdoa. Waktu saya merem, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, menjamah saya.
lama-lama saya mulai nangis tanpa nyanyi. Nangis, saya akhirnya nangis, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, dari kemarin saya tungguin, kenapa baru datang sekarang Tuhan? Saudara dengar baik-baik, Dia akan memberikan dirinya untuk setiap kita yang mencari Dia. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang merenung lelaki. Dia ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Siapa di sini yang berkata, Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau. Aku ingin mengalami hadirat-Mu. Yang berkata seperti ini, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh puji Tuhan, turunkan tangan-Mu. Saya tanya yang kedua, kapan saudara ingin mengalami itu? Yang jawab satu orang, yang lain? Kapan saudara mau mengalami itu? Sekarang, serius. Pejamkan matamu, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kami semua ingin mengalami hadirat-Mu saat ini Tuhan. Jamah setiap anak-anak lelaki-Mu, jamah setiap anak-anak perempuan, jamah sekarang. Sekarang buka hatimu dan mulai terima. Dia sedang menjamah engkau satu persatu. Jangan tahan air matamu, jangan tahan hatimu, berseru, menjerit pada Yesus. Bukan hanya engkau yang kangen Tuhan, tapi Dia yang lebih lagi kangen saudara dan saya. Dia selalu tunggu kita, kapan kita datang kepadanya. Dia selalu tunggu kita, kapan saudara dan saya menyembah Dia. Sembah Dia. Ya Tuhanku,
Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sudah sejak hari itu, saya mulai mengerti ini. Wow, Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Memang dia tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Amin, saudaraku. Amin. Kita bersyukur, bersyukur. Kita belum masuk surga, sudah bisa mengalami Tuhan di muka bumi ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tengah-tengah kita.